Banyak orang salah paham tentang sholat. Dikiranya sholat yang khusyuk itu sholat yang bisa nangis-nangis, sholat yang bisa haru-haru, sholat yang bisa sendu-sendu, sholat yang bisa menggigil. Enggak. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala pernah ditanya muridnya, "Ya Imam, seperti apa sholat khusyuk itu?" Kata Al-Ghazali rahimahullah, "Sholat khusyuk itu terlihat sejak salam sampai takbir." Kata muridnya, "Kebalik kali. Sholat mah dari takbir sampai salam." Kata Imam Al-Ghazali, "Tapi memang demikian anakku, yang namanya sholat itu terlihat khusyuknya dari salam sampai takbir." Maksudnya, kalau sholat subuh mau khusyuk, maka antara subuh sampai duhur kau tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholat duhur mau khusyuk, maka antara duhur sampai asar kau tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholat asar mau khusyuk, maka antara asar sampai maghrib engkau tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Demikian seterusnya sampai akhir hidupmu, sebab Allah sudah menentukan dosis yang tepat. Yang namanya subuh itu cukup sampai duhur, yang namanya duhur itu cukup sampai asar, begitu seterusnya.